Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Satria. Dan kali ini kembali lagi di program Yuk Coba, di mana dalam 30 menit hingga 1 jam ke depan kita akan mencoba game-game yang baru-baru, yang seru-seru, yang barusan keluar oleh Access atau yang baru di-update. Dan kali ini yang mau kita mainkan adalah The Old World. Jadi game Old World adalah game 4X, jadi Expand, Exploit, Exterminate, Explore. Jadi mana kalau teman-teman pernah main yang namanya kayak Civilization dari Sid Meier's, itu sejenis itu ya Old World. Cuma settingnya ini latar belakang di dunia dulu ya, jadi zaman awal kebangkitannya Romawi, Persia, Babilonia seperti itu, Mesir ya. Dan jadi kali ini yang kita mau coba adalah game biasa, jadi game menggunakan, tidak menggunakan skenario, jadi random maps. Dimana sebenarnya kalau skenario sendiri di game ini banyak ya, ada Rise of Carthage, kemudian masing-masing juga berbagai macam peta dan skenario, kemudian ada Heroes of the Aegean. Ya, tapi ya kali ini juga kita main yang biasa aja ya. New game. Kemudian kali ini kita mau menggunakan Greece atau Yunani. Kalau di civilization-nya sendiri sebenarnya cukup banyak ya. Ada Assyria, ini dipimpin oleh Assurbanipal, kemudian Babilonia, Nebukadnezar, Kartago atau Carthage, ini dipimpin oleh Dido, kemudian Mesir dipimpin oleh Hatshepsut, kemudian Yunani sendiri dipimpin oleh Philips, Hatti itu dipimpin oleh Hattusili, kemudian Persia dipimpin oleh Sirius atau Cyrus the Great, kemudian Roma dipimpin oleh Romulus. Ya saya kira itu ya, jadi ada 7 kalau nggak salah. Dan kali ini kita mau main menggunakan Greece atau Yunani, di mana Raja Philips yang kita mainkan sekarang ini adalah ayah dari Alexander the Great, jadi atau Iskandar Agung, yang dia menguasai dari awalnya dia dari kerajaan Macedonia, kemudian menguasai seluruh Yunani, kemudian sampai mau masuk India, jadi kerajaannya sampai luas sejauh itu ya. Oke. Dan untuk Greece sendiri ini ada unique unit yaitu Hoplite dan Phalangite, jadi penggunaan senjatanya menggunakan tombak. Jadi masing-masing negara ini punya unique unit, contohnya kayak Carthage ini dia punya elephants, terus Assyria dia punya battering ram, siege tower, terus Persia ini ada cataphract ya, cataphract archer, terus kalau Romawi ini jelas dia punya legionary ya, legion sama has status. Oke, kita mau pakai Greece. Langsung silakan dibaca bio-nya. Terus untuk statistik sendiri, kita ada 3 teknologi yang kita mulai, sudah otomatis memiliki. Yang pertama adalah iron working. Otomatis kita bisa bikin warrior, kemudian stone cutting, kita bisa bikin quarry sama fort. Terus kita juga bisa bikin odeon. Ini adalah sejenis teater kecil, di biasanya di kota-kota di Yunani. Ini Hoplite, Phalangite, terus ada shrine-shrine yang bisa kita bangun, Shrine of Athena, Shrine of Poseidon, Shrine of Hades, kemudian Shrine of Zeus. Kemudian kita bisa milih salah 3 dari 4 family ini yang kita bisa mainkan ya. Ada Archaid, kemudian Cypselid, Seleucid sama Alcmaionid. Leader kita adalah seorang commander, jadi dia bisa jadi general atau ambassador. Kalau general dia punya attack-nya plus 20% kalau ada sama unit. Ya saya kira itu, langsung aja kita next. Untuk setup sendiri kita akan milih map size-nya yang medium aja ya, jadi commander-nya untuk 5 orang. Kemudian jadi kita kurangi number of opponent jadi 4. Jadi dengan kita ada 5 pemain yang ada di peta ini. Kemudian yang lain, nah untuk difficulty sendiri, untuk secara
default sebenarnya kita disuruh diminta untuk di in the good ya, cuma kita kali ini ya karena kalau in the good ini terlalu mudah untuk saya, jadi kita pilih yang paling sulit ya. Jadi itu the great, dimana the great ini kita nggak ada ini, nggak ada food, nggak ada iron, nggak ada stone, nggak ada wood, jadi kita harus bikin sendiri ya. Jadi kita nggak bisa bangun apa-apa sebelum kita punya ini, the great. Kemudian yang lain AI developmentnya, tapi karena kita the great, AI developmentnya kita bikin non aja, jadi sama-sama mulai dari nol. Terus yang lainnya oke, okay, sama ya. Ini extra mountain, desert, tundra, okay, extra water, apa extra water aja ya. Mountain aja deh. Oke. Nah, ada lagi udah saya kira. Terus sama saya nyalakan nih Ruthless AI. Jadi AI Nation ini semuanya berusaha untuk menang semua. Jadi kalau ada yang salah satu dari civilization-nya ada yang mau menang, akan di musuhi oleh semua AI. Biar seru. Oke, jadi kita mulai aja start the game. Oke, okay, jadi kita sudah ada, sudah mulai. Kita adalah Philips, kemudian ini anak kita adalah Alexander, istri kita adalah Olympias, Queen Olympias. Yeah. Kalau trade-nya sendiri kita bold, terus anak kita trade-nya juga bold sama ya. Cuma ini istri kita nih Olympias ini di pouch. Di pouch ini orangnya apa ya, penuh hawa nafsu sama skimmer ya, opinion sama kita aja upset. Jelas about King Philips. Kenapa kok jelas about King Philip? Belum-belum udah jelas aja. Oke, okay, let's found our capital. Ini, jadi kita pertama cuma dapat settler, kemudian kita bisa bergerak. Ini ada 3 move ya, jadi setiap kali satu move itu ini. Terus dan kita nggak bisa keluar dari sini ya, kita harus settle di sini, tapi kita bisa milih dari urban-urban tiles ini mana yang bisa kita ambil. Terus kita akan gunakan show resources ini, shift click, jadi kita bisa lihat ada elephant, ada barley, ada elephant lagi, ada horses ya. Jadi kayaknya kita akan milih sini ya. Oke, kayaknya ke sini aja. Ya. Supaya kita dapat horsesnya ya sama elephant. Terus kita found the capital. Kita bisa milih antara Ergeat atau Chipsalit. Jadi Ergeat ini champion. Jadi kalau kita milih capital kita kasihkan ke keluarga Argiat ini, efeknya ini ada ini nih, family seat-nya jadi plus 25%. Dan kita otomatis akan gain militia. Kemudian kalau artisan kita efeknya kota-kota yang dimiliki artisan itu seperti ini, kemudian family seat-nya efeknya seperti ini. Ya, jadi minus 2 tahun untuk membangun urban improvement sama gain worker. Kalau kita kasihkan ke Seleucid, kita bisa dapat 2 civics, 2 culture, nanti akan saya bahas. Kemudian minus 1 discounted level per culture event. Atau kita bisa kasihkan ke Alknaionid. Unlock inquiry. Jadi bedanya game ini sama game Civilization itu adalah game ini itu punya resource dengan lebih detail. Jadi di sini ada gold atau money, duit ya. Kemudian ada food, kemudian ada iron, ada stone, ada wood, ada order. Ya, jadi kayak food, ini efeknya kalau foodnya kita kurang, nanti kota kita nggak bisa bertumbuh. Terus iron ini digunakan untuk bikin pasukan dan untuk maintenance pasukan. Jadi kalau kita nggak punya iron, kita nggak bisa bikin pasukan, terutama pasukan-pasukan yang lebih advance.
Terus stone ini untuk bikin-bikin bangunan. Jadi kalau kita nggak punya stone, kita nggak bisa bikin bangunan. Kemudian wood ini untuk bikin bangunan juga, ya. Jadi ini ya, bikin bangunan dan didapatkan dari rumble mir atau ada yang motongi hutan. Kemudian order ini untuk bergerak kita nih. Ini order ini. Jadi setiap kali kita menggerakkan ini, menggerakkan unit atau melakukan sesuatu hal, kita butuh order. Jadi kalau ordernya ini habis, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi, harus next turn. Kemudian ada science juga. Kalau science sih kurang lebih sama ya. Ya, seperti di civilization, semakin tinggi science, semakin cepat nanti research kita. Kemudian ada civics, civics untuk laws. Untuk laws itu, mana ini dia? Jadi ada banyak banget laws yang bisa kita setujui ya, bisa kita enact. Kayak epics, tapi dua ini maksudnya kalau sudah milih yang satu, kita nggak bisa milih satunya lagi. Kayak slavery nggak bisa kita bersamaan, kalau milih slavery kita nggak bisa milih freedom lagi. Kemudian ada training, training itu untuk ningkatin kekuatan pasukan, untuk bikin pasukan juga. Kemudian ada luxury juga, luxury bisa kita kasihkan ke family, kita bisa kasihkan ke kota, atau kita bisa trading ke civilization yang lain. Oke, jadi kita, oh kayaknya sini ya dapat fur ya. Ini aja deh. Kita kasihkan ke jadi tiap-tiap family ini punya opinion sendiri ya. Kayak ini Argiat ini dia butuh wine, butuh dice. Kemudian chip selit ini butuh gem juga, butuh dice. Seleucid, gems, incense. Terus Alkmaenoid ini salt sama lavender. Kita nggak ada semua ya, nggak ada, nggak ada. Jadi kita kayaknya milih yang ini deh, Arkeat ya. Kita biar bisa dapat milisia atau yang lain. Per spesialis, urban spesialis, apa ini aja ya, urban spesialis ya, sage ya. Onset founded acquire random technology, ini aja deh. Ya, kita dapat polis teknologi baru. Jadi untuk riset sendiri uniknya di sini dibandingkan civilization yang lain, kita hanya bisa milih dari beberapa kartu. Jadi setiap kali kita research, misalnya kita pilih ya tech tree ini ya, sebenarnya kita banyak yang bisa kita research, cuma tidak semuanya otomatis bisa kita research. Kita hanya milih dari apa saja yang tersedia di sini. Jadi yang merah-merah ini nggak bisa kita pilih karena di kartu nggak keluar. Nah ini ya, di kartu nggak keluar, kita hanya bisa research trapping, divination, atau administration. Yang lain nggak bisa. Jadi karena kita tadi sudah research polis secara otomatis ya, kita dapat bisa bikin walls, bisa bikin hamlet, dapat free worker juga kalau kartunya muncul. Jadi kayaknya kita milih yang camp ya, karena camp ini ada trapper ya, trapper dibutuhkan untuk game. Terus elephant. Oke, okay. Kita trapping. Oke, okay. Nah setelah kita bikin kota, jadi otomatis kita dapat dua unit harusnya, cuma worker sama scout, atau tiga ya, otomatis ya, tiga. Jadi worker, warrior, sama scout. Ya, jadi kita mau gunakan warrior dulu. Kita mau pilih bikin pasture, nggak bisa, butuh husbandry, kita butuh barley. Kita mau bikin farm, berarti untuk bikin farm sendiri dibutuhkan farm, butuhkan 20 wood. Ya ini ya, farm itu dibutuhkan nih 20 wood, sedang kita woodnya 0. Jadi kita harus ngambil wood dulu. Gimana cara kita ngambil wood?
Ya, jadi kita ke sini, kita ke game ini, kemudian kita cartridge, kita potong. Nah, jadi setelah dipotong, dia bisa tumbuh lagi sebetulnya ya. Kecuali kalau kita nggak clear land, dia bisa tumbuh lagi hutannya. Baru kita bisa ke barley dan kita bisa bikin farm. Oke, sip. Nah, order kita habis. Jadi walaupun unit ini masih ada 3 move, tapi kita nggak bisa bergerak karena order kita habis. Jadi kita hanya bisa end year. Oh, ada settle, ada city di sini, ada kota. Ya. Terus ini jadi Prince Alexander kita sudah 14 tahun ya. Kita bisa nyuruh dia untuk belajar filosofi, politik, taktik atau commerce, masing-masing efeknya berbeda-beda. Di sini dia sudah punya 5 courage ya. Berarti karena dia hero, kita mau naikkan courage aja lagi. Jadi kita bikin tactics. Jadikan dia belajar tactics. Oke. Oke, worker kita lagi bikin farm, butuh 2 tahun, 2 year. Jadi yang kita lakukan adalah kita ambil scout, kita ke elephant, terus bisa kita harvest elephant ini. Jadi setiap kali kita harvest, kita dapat 50 duit untuk elephant. Masing-masing ini berbeda-beda. Kayak ini harvest, ini dapat 10 food. Ya. Kalau ini di harvest, dia dapat 10 culture. Apa itu culture? Jadi culture itu, ini kita harvest dulu deh. Oke. Kita harvest dulu. Culture itu, jadi tiap-tiap kota itu punya stat lagi. Jadi kayak ini culture dan discontent. Jadi setiap kali culture itu meningkat, nah, culture levelnya ini ada weak, ada developing, ada strong, ada legendary. Jadi setiap kali culture itu, kita kalau meningkat culture, kita bisa bikin bangunan lebih bagus di kota itu, tingkat bangunannya lebih baik. Kemudian juga bisa bikin shrine lebih bagus, kemudian akan mengurangi discontentnya. Oke, kita bisa bikin naruh gubernur di ibu kota kita, Pella. Kita bisa ngasihkan gubernur di ini ya, Neoptolemus the Witty Scholar. Oke. Terus ini kita bisa add general. Raja Philip kita taruh di sini. Cus. Oh, kita udah habis ya ordernya ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, di game ini juga hampir sama seperti Crusader Kings. Jadi ada dinasti juga. Dinasti ini ya. Nah, ini dia. Jadi ada dinasti kita di mana kita sebagai Raja Philips, istrinya adalah Ratu Olympias, kemudian anak kita adalah Prince Alexander. Ya. Oke, kita end year. Ya, jadi game ini juga banyak event-event yang ada di game ini. Jadi ini salah satu eventnya, di mana event ini menyatakan bahwa ada seorang representatif dari Akademi datang ke court kita, datang ke istana kita, memberitahu berita tentang Pangeran Alexander. Dia sehat, tapi pemalu dia ternyata. Nah, jadi akan berkurang courage-nya ya. Jadi banyak random event seperti itu ya. Oke, tadi ini scout kita bisa kita tarik ke sini untuk ngambil harvest barley, jadi dapat 10 food. Ya. Terus ini juga masih nunggu, jadi nggak ada salahnya kita jalan terus ke olives. Kita harvest olives, kita dapat 10 culture, supaya culture-nya naik. Kemudian ke sini lagi, tapi kita nggak bisa harvest ya. Jadi kita end year. Ada event lagi bahwa istri kita
dapat trait baru. Jadi dapat compassionate, dia adalah seorang penyayang ya. Yang mau saya jelaskan lagi, game ini tidak sama seperti Civilization untuk menangnya. Jadi untuk menang di sini kita hanya membutuhkan victory point ya. Jadi butuh 58 victory point. Jadi siapa yang paling dulu mendapatkan 58 victory point ini dia yang menang. Jadi victory point bisa didapatkan dari macam-macam ya. Bikin dari wonders, terus dari kota-kota, semakin banyak kota semakin tinggi victory pointnya. Contoh kita ini weak city. Weak ini adalah kulturnya lemah. Itu dapatnya poin 1. Nanti setiap kali industrial progress, military prestige, economic reform ini adalah research, itu juga nambah victory point. Wonders juga nambah victory point. Jadi siapapun yang duluan victory point-nya naik, dia yang menang. Order ini sendiri dipengaruhi oleh legitimasi. Jadi legitimasi ini biasanya kalau dapat ambition ya, jadi tiap-tiap karakter biasanya punya ambisi dia. Kita berhasil menyelesaikan ambisinya akan dapat legitimasi. Legitimasi sekian persen dari legitimasi, separohnya itu jadi order. Ya. Oke, kita harvest marble, dapat stone, ya. Kemudian ini udah farmnya udah jadi, terus kita ke trapping husbandry, nggak bisa ya? Kita ke sini lagi. Kita bisa harvest game. Jadi harvest ini bisa kita lakukan dimanapun di luar kultur kita. Nah, di luar dari kota kita. Oke. Ke sini. Ada game lagi. Sini. Harvest lagi. Oke, jadi food kita nambah-nambah terus ya. Tapi kita nggak ada resources lain selain ini ya. Nggak ada. Oke, order kita habis. Jadi kita end here. A letter arrive by the courier from Prince Alexander. Jadi Pangeran Alexander ngirim kita surat. Untuk ayahku, Raja Philip. Disuruh sama tutornya untuk nulis surat ya. Dia bilang dia nggak punya waktu untuk kita, tapi ini harus dilakukan. Jadi dia dapat 40 experience point. Ya nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini, jadi growth ini kita bisa dapat. Jadi untuk kota sendiri ada banyak statnya. Kalau kita mau membangun sesuatu, memang harus menggunakan stat yang berbeda-beda. Contoh misalnya kita mau bikin worker, scout, militia ini membutuhkan growth. Kalau kita mau bikin warrior, kecepatan bikinnya berapa tahunnya itu membutuhkan training. Ini ya. Terus kalau mau bikin kayak civics, misalnya spesialis, jadi orang-orang di sini kita mau jadikan farmer. Jadi di sini ada penduduknya kota ini. Jadi ini ada satu citizen, 0 spesialis sama 0. Oh ini level 0 ya. Satu citizen sama 0 spesialis. Jadi kalau citizen ini nggak ngapa-ngapain, dia cuma menghabiskan maintenance aja. Tapi kalau kita jadikan spesialis, dia efeknya tergantung sama spesialis apa yang kita jadikan dari citizen tadi. Contoh kita menjadikan farmer misalnya, ya. Jadi ini akan, kalau kita jadikan farmer, dia akan nambah growth sama nambah food. Ya. Nambah growth, tambah food. Tapi tadi ini butuh 4 tahun misalnya, butuh spesialis. Kemudian untuk project-project sendiri, ini membutuhkan civics juga. Ya, civics itu ini. Tapi sementara kita nunggu dulu, kita masih bikin settler. Jadi settler jadi tahun depan. Sambil menunggu settler, kita bisa bikin quarry ya kayaknya ya. Di sini ya. Bisa kita bikin quarry di sini. Quarry ini butuh 20 iron. Main butuh 20 wood. Kita butuh wood lagi. Jadi kita harus motongi wood harusnya ya. Aduh, nggak sempet, nggak nyampe. Kalau kita bisa wood itu bisa beli sih, kita bisa beli, tapi harganya mahal, 40. Setiap 10 wood butuh 40, jadi butuh 80 kita kalau mau bikin
Quarry ya. Nah, penting juga ya, kita beli aja lah. Shift sama shift. Oke. Kita baru bisa bikin. Oh, butuh iron, alah. Oke, kita bisa bikin quarry sekarang. Masih ada 4 order. Kita bisa gerakin scout. Gerakin ke sini. Oh, dapat landmark ya. Follow Oak Forest plus 2 legitimasi. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu yang mendukung kita ya, meningkatkan fame kita, kita dapat legitimasi. Sini nggak ada apa-apa. Sini. Oh, ada horses. Order kita habis ya. Oh, ada barbarians. Oke. And year. Kita bisa ngirim ke sini ya barbarians ya. Oke, istri kita sudah melahirkan anak baru. Namanya Duchess Exi Erikso. Oke. Pangeran Alexander sudah besar, sudah dewasa, umur 18 tahun. Sudah kembali. Kita bisa jadikan dia nambah satu disiplin. Atau kita bisa nambah experience aja. Kayaknya kita nambah disiplin aja ya. No celebration. Oke. Ada settler kita. Settlernya bisa kita gerakkan ke sini dulu. Buat 3. Oke. Terus kita gerakkan warrior kita ini sini. Sini. Sama di sini kita harvest horses tuh, dapat duit. Oke, habis ordernya. Jadi untuk Pela sendiri kita jadikan, kita bisa bikin inquiry. Atau bikin festival. Inquiry aja. Jadi inquiry ini kalau setiap kita komplit, kita dapat science. Close. And here. Aduh, diambil Mesir. Oke, kita ketemu sama Mesir. Dimain oleh Ratu Hatshepsut. Kita bisa bayar mereka tribut 120. Bayar mereka makanan 60. Atau kita refuse to pay tribut. Jadi, karena dia masih muda 40 tahun, kalau kita refuse pay tribute, ini minus 40, kita bisa perang nanti sama Egypt ya. Refuse aja deh. Oke. Sekarang kita scoutnya dulu aja. Sini ambil games, kita discovery Sahan. Sahan ini volcano. Sini, sini, mak sini. Oke, kita bisa bangun kota di sini nanti. Tinggal satu ordernya sekarang. Ordernya satu, kita buat Harvest Games. Ya. Nah, ini Queen Consort ini bisa kita, jadi ada kayak relationship. Jadi misalnya kita ini relation dengan prince kita ya, ini dia upset. Kemudian relation sama Queen Consort kita, dia juga upset. Ya. Nggak tahu nih maksudnya jealousnya kenapa. Opinionnya minus 40. Oke.
Dan kita bisa, ada yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa abdicate throne, rally troops, seperti itu ya. Jadi untuk menghabiskan orders and year. Young and in love. Jadi Pangeran Alexander dia habis muter-muter negara kita ya, kerajaan kita. Terus dia ngenalin kita dengan Xantippe, the scholar. Teman dia waktu kecil, terus dia ketemu lagi pada saat dia muter-muter itu. Dan dia minta permission kita untuk menikahi Xantippe. Tapi keluarga dari Alcmaenoid ini sebenarnya minta untuk Alexander untuk nikahin salah satu dari keluarga mereka. Jadi nggak nikahin ini orang biasa ya. Jadi kita bisa allow the match atau kita disappointed dengan King Philips. Tapi efeknya keluarga Alcmaenoid ini plus 20 opinion. Kayaknya di sini court kita all collectors. Ada gubernur dari Pella Alcmaenoid. Jadi kalau kita nggak suka dia disappointed sama kita, yang refuse aja lah. Kamu nggak boleh menikahi rakyat biasa ya, kamu harus menikahi pejabat, anak pejabat. Oke, settler kita udah nyampe. Kita bisa milih kok city site-nya di sini. Atau di sini. Atau di sini. Kayaknya di sini deh. Kita kasihkan Arkeat. Oke. Philips the Settler. Ini ada barbarians juga ya. Ancient ruins. Oke. Ini kita kasih. Kita nggak bisa bikin warrior, kita butuh 50 iron. Bikin worker aja. Close. Oh, ini ada barbarian, ada kota lagi di sini. Kita bawa ke sini, kita menyerang ini ya, menyerang barbarians. Udah nggak punya order lagi, enter. Nah, ini baru kita disuruh milih ambition. Kita disuruh milih antara produce 6 iron atau discover 6 technologies. Atau enggak, kita enggak perlu pilih ambition apa-apa. Kayaknya discover 6 teknologi ya. Produce iron 400 agak lama nih ini aja deh. Discover 6 technologies. Ambition kita. Oke, kita udah bisa mempromot ya. Ini kalau ada plus seperti ini kita bisa mempromosikan unit kita. Taruh sini dulu. Kemudian kita promote di sini untuk jadi combat 1. Kita bisa promote lagi sebenarnya jadi combat 2. 10% lawan range. Ini apa sih? Skirmisher or range. Oke, kita bisa promote tuh. Mana tadi shield bearer 10% lawan range. Oke. Dapat milisia, milisianya kita buat jalan-jalan. Ancient ruins. Urban improvement give bonus upon entering tile.
scout aja yang kita tarik ke sana. Harvest marble. Oke, dapat stone lagi. Tinggal satu ordernya. Order satu bisa buat worker kita. Worker kita upgrade. Upgrade-nya ke militia. Kita mau bikin mines kok di sini. Mines butuh satu order. Oke. End year. Ya kan, cuma butuh 2 HP. Aduh, Blitz Alexander now insane. Aduh, gimana sih ini? Oh, karena kita menolak tadi ya nikahannya mereka, dia mereka ya, jadi insane. Apa ini belum-belum udah insane aja. Di sini diskontennya level 1 ya. Weak. Taruh ke sini, ajar. Terus scoutku kamu ke sini, harvest olives. Terus mana lagi kamu, kemana lagi bisa? Food kayaknya nggak perlu ya. Ke elephant aja. Harvest elephants. Oke, habis. Terus ini untuk bikin mines. Oke, sip. Udah habis ordernya. Kita lawan barbarian sih. Connection versus world. For a long time, Alexander family has expected to marry one of their sons to Prince Alexander. Jadi kita disuruh milih dua wanita yang akan dinikahkan sama anak kita, si Alexander ya. Antara diplomat atau commander. Anak kita adalah Prince Alexander ini, hero. Hero ini dia plus 60 opinion, hero karakter juga ya. Opinionnya jadi sama aja, kita diplomat atau commander. Kalau marry diplomat kita dapat 300 duit, tapi targetnya minus 40 opinion. Kalau marry commander dapat plus 30 opinion sama 20 opinion untuk 20 tahun. Oke, Mary Argyat aja. Oke, ini kita bisa nyerang. Berhasil bunuh kan warrior kita. Oke. Terus ke sini, ke urban. Nggak bisa. Oh, karena udah habis nyerang nggak bisa gerak lagi ya? Nggak bisa gerak lagi. Oke, berarti kita gerakin scout kita untuk ke sini dulu. Ada coal ternyata. Sama ore. Coal dulu, ore barbarian. Harvest coal. Baru kita ke sini. Baru ke sini. Ya. Ordernya masih ada. Kita masih ada military unit free. Kita bisa kirim milisianya ke sini sebenarnya. Atau kita harvest sini aja. Oke, ya. And here. Oh, anak kita udah punya anak juga. Kita udah punya cucu, granddaughter, namanya Villa. Oke, kita dapat. Waduh, kita suruh milih salah satu ini.
antara dapat settler atau dapat stone. Kayaknya settler aja ya. Ini ke sini ada ore, terus baru kita ke sini. Dapat Orontes, dapat legitimasi kita karena menemukan Orontes River. Dan dapat event di mana kita ketemu kota kecil, desa kecil, dan desa kecil punya knowledge ya, punya ilmu baru. Kita bisa bayar untuk reveal map, bayar untuk bayar untuk reveal map doang. Marble sama ore enggak usah lah. Ini aja, we will find what we need on our own. 20 experience untuk raja kita. Oke, sedangkan raja kita lagi ada di sini, kita taruh ini. Elysia ikut. Kita bisa nyerang ini. Oke, promote Raja Philip, jadi kita naik level. Bisa jadi tough. Bisa jadi heckler. Atau naikin wisdom. Kayaknya tough aja deh. Dapat 10% attack defense strength kalau unit kita rusak atau HP-nya kurang ya. Oke. Okay. End gear. Oke, okay, Duchess X-Zero itu anak kedua kita. Third in line. Kok third in line? Second in line siapa? Succession bukan. Ini dia. Third in line. Heir. Oh, second in line. Jadi anak. Oh, oldest child inherits. Kok sek air kita ini ya? Jadi harusnya kalau ini mati ke sini kan? Harusnya sih begitu. Inginnya ya. Cuma kita lihat dulu aja. Dux X-Zero ada dia bisa jadi debauch, wanton, atau affable. Oke, random pilih mana. Jadi apa dia? Jadi debauch sama kayak istri kita. Included in carnal sama seven sins. Oke deh, jadi memang banyak sialnya ya. Apa saya tiap kali main game banyak sialnya. Ini milisia hajar dulu, terus baru kamu ikut hajar. Tung. Waduh, ini ada marauders. Marauder attack defense. Oke. Ada 6 order masih. Kita bisa ke sini. Salt, harvest salt. Terus habis itu bisa kembali ke sini ya, ore atau goats. Atau kita explore lagi. Explore lagi deh. Ada wine. Neighborhood. Kita ketemu Carthage. Ketemu sama Didu, Queen Didu. Humble. Kita bisa jadi humble. Kita ketemu pertama, kita mau ngapain? Ngomongnya humble, rendah hati, atau friendly, atau kita prideful, sombong. Friendly aja. Oke. Okay. Ordernya tinggal satu, mana lagi? Nggak ada lagi bisa kita lakukan. Alexander. Nggak bisa kita bikin gubernur ya, udah. End year.
Prince Alexander, wah punya anak lagi, Attalus namanya. Cepet juga ini anaknya. Kita punya cucu lagi, cucu kedua. Oligarch Audata of Pella. Ini adalah head of the family dari Alcmaeonid. Alcmaeonid. Oke, Pella ini jadi kulturnya naik ya, sekarang jadi developing, yang tadinya weak sekarang jadi developing. Jadi kita bisa milih eventnya, kita ngurangi 3 order tapi add horses, nambah kuda di Pella, atau 200 tapi nambah salt, kayaknya salt penting ya, atau nambah cattle aja tapi nggak perlu bayar, kayaknya salt aja ya. Oke, add salt. Saltnya di mana ya, di sini. Oke, udah salt, mantap lah. Kita di mana? Warrior kita ke sini berarti. Oke, terus kamu ke sini untuk nyerang ini dia. Nah, bentar lagi free slide settler, kita bisa settling di sini. Idle cities. Oke, kita kulturnya udah nambah. Jadi kita bisa bikin inquiry lagi. Projectnya none, nggak ada project sih. Inquiry plus 1. Oh, projectnya non, padahal tadi kita udah bikin inquiry, loh. Di sini ada inquiry 1 completed. Mungkin nggak muncul ya di sini ya. Oke, kita mau bikin, kita mau orang kita, citizen kita, satu citizen ini kita mau jadikan stone cutter. Kenapa? Karena kita butuh stone. Kita juga butuh mine sih. Jadi pertama stone aja saya, karena juga dapat ini ya, dapat apa ini? Dapat civic supaya bikin spesialisnya lebih cepat. Jadi stone cutter aja. Oke. Nah, idle civilian units atau scout. Scout aja kita gerakin. Salt need time to regenerate. Muka lavender, harvest lavender. Kemudian kamu ke sini. Kamu ke sini. Oke. Okay. Oh, ini bisa undo di sini ya. Jadi bisa undo. Kenapa kita undo? Karena kita mau gerakin workers ke salt. Undo last move. Workers ini kita pindah ke sini untuk bikin mine sebenarnya. Tapi kita butuh 20 wood. Kita butuh wood. Kita butuh 20 wood, jadi kita beli 82 sekarang harganya. Kita bikin mines. Oke. Udah, ordernya nggak ada. Sementara itu kita lagi bikin mine juga di sini. Kita diserang terus. Prince Alexander dapat 1 courage. Tapi wisdomnya ini dia minus sih. Oke, okay. Free worker. Oke, okay. Don't mind if I do. Milisya ikut ngajar. Kamu kalau ngajar menang nggak? Menang kok. Menang.
Oke, sip. Nah, gini dong. Ya, berarti kita habis ini settlernya bisa kita bawa ke sini. Sini dulu tapi. Habis itu baru ke sini. Ya. Masih ada 3 order. Hostile neighborhood. Ah, kita suruh bayar tribute atau duit atau food atau kita minus opinion refuse to pay tribute. Mereka ada di sini sih, city size, city site. Kita perang sama Egypt deh. Refuse to pay aja lah. Kamu kembali aja berarti ke sini. Ini dapat Anas River sama ke sini. Oke. Sip. Jadi scout ini kalau dia di hutan dan nggak ada musuh di sekitarnya, ini dia hidden. Ya, endir. Ketemu Roma. Duchess Erikso is now old enough to be tutored by courtiers. Kita ketemu Romawi, kita bisa avoid mereka atau kita interact with them and share freely. Oke. Okay. Interact aja, nggak masalah. Oh, ketemu di sini toh kapitalnya. Oke. Okay. Education, Erikso. Aduh, kalau jadi gubernur dia minus plus 2 diskonten. Jadi jangan jadi gubernur dia. Pilihannya adalah jadi tactician ya. Tactician. Oke, okay. Kita kemarin kan udah tadinya udah friendly sama Carthage ya, jadi dia juga mau friendly juga. Kita bisa ngasih gift atau refuse to treat with them. Oke, okay. Welcome all. Ini oh, settler dulu tadi kita settling dulu. Settle di mana ya? Kayaknya sini. Ini dapat goats. Sini dulu. Terus baru ke sini. Oke. Okay. Kayaknya ini patrons ya. Antara ship selit atau patrons. Aku butuh pemain, aku butuh lumber mill di sini. Karena yang lain nggak punya hutan. Kehabisan hutan kita. Kayaknya chip saya lihat aja deh. Oke. Okay. Sip.
Idol Cities. Kita bisa bikin slinger. Tapi kita butuhnya hoplite. Kita bikinnya berarti walls. Walls ini butuh stone. 40 stone lagi. Festival aja kali. Terus satu lagi kota di Philip. Ini juga butuh workers. Oke. Eh, dapat worker. Nggak jadi berarti, nggak jadi worker. Festival juga. Oke. Man lagi yang nganggur. Milisia. Ini nganggur. Atau ini aku butuh lumber mill, butuh forestry tuh. Ada ini, kita ke gold dulu, harvest gold baru ke sini. Kita harus ke sini nih, ada ancient ruin. Ancient ruin ini kayak goodie huts kalau di civilization. Ordernya habis kita. Serang terus. Prince Alexander, satu courage, buset. Kita dapat dikirim surat juga. Tapi suratnya kali ini beda sama Pangeran Alexander ya. Ini lebih 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 bahagia suratnya. Oke, dapat 40 experience. Scout, kamu kesini. Terus workers, kamu berarti katris. Workers kamu juga nganggur. Butuh Odeon. Kita bikin camp. Katris atau bikin camp. Oke, camp aja. Workers, kita dapat worker lagi tapi order kita habis. Waduh. Kurangan order terus. Oke, scout kita udah berhasil. Kita ada event lagi. Our expedition came upon impressive paved road. Jadi ekspedisi kita udah ketemu jalan. Jadi jalan yang dulu lama udah hancur, kita ketemu itu. Kita bisa ngambil batu-batu yang di jalan ini, kita dapat stone. Atau kita study teknologi. Coba bisa bikin road. Kayaknya study teknologi aja ya. Oke, dapat labor force, bisa unlock new law slavery, freedom. Pokoknya freedom ya kalau ini ya. Greece itu kan lebih ke arah freedom ya, bukan slavery ya. Oke, jadi kita bisa, jadi ini ada laws yang kita bisa mengaktifkannya. Nih, kayak freedom ini ya. Kita butuh 400. 400 sih fix, kita cuma punya 123, masih lama nih. Oke, okay, Idle City, Pella, Minor Potential Resource, Salt. Kita bisa
main sini supaya dapat luxury. Kayaknya kita ambil aja deh. Karena kita udah punya satu citizen tapi. Oh, satu citizen. Oh, iya kita punya satu citizen nganggur, kita bisa jadikan miner. Close. Sementara itu artis di sini ya, deket banget. Mana lagi yang bisa kita lakukan? Workers, nah ini dia. Workers. Kamu bisa bikin mines di sini sebetulnya. Tapi butuh wood ya. Jadi kita cut trees dulu. Kemudian kirim ke sini untuk jadi mines. Oke. Worker kita satu lagi. Kita bisa bikin quarry di sini sebetulnya dua, tapi kita bikin incense saja. Groove nggak bisa. Butuhnya groove, butuh land consolidation tech. Kalau kita ke sini ada barbarians, ini diambil nanti. Worker kita. Resource-nya forces. Improvement-nya 5 per tahun. Ini ke sini, cut shrub. Oke, cut shrub aja. Oh, bisa dipotongnya juga nih. Jadi kayu-kayunya cuma dapat 10, kalau hutan tadi dipotongnya dapat 20. Oke, ordernya habis. Kita butuh lumber mill nih harusnya. Apa nih? Duchess Exiro minta nasihat kita. Kita dimintain nasihat kita. Kita mengucapin kata apa nih? Dapat ngasih dia wisdom atau disiplin atau courage. Kayak courage lagi ya. Kita punya banyak sih training rate-nya ini. Atau disiplin, disiplin deh. Oke, kita bisa ada orang-orang yang bisa kita rekrut ke istananya kita untuk jadi merchant, court merchant. Atau nggak usah. Nambahin disiplin tapi. Court merchant. Kayaknya penting ini court merchant. Kita ambil deh. Pericles builder governor. Oke. Okay. Disiplinnya 7. Kalau tambah duitnya cepet banget nih. Cuk. Bisa nutor anak kita. Kita tutor aja. Kemudian worker yang ini kita bisa bikin Odeon per adjacent hal Hamlet class improvement. Hamlet trade network
Kita bisa bikin road sebenarnya, tapi road itu butuh stone banyak. Foodnya kita juga tinggal plus 2. Jadi yang menarik dari game ini adalah ngatur-ngatur ini ya, resources ini ya. Oke, jadi kita bisa clear land. Atau kita bikin Odeon di sini. Bikin Odeon aja di sini. Oke. Terus mana lagi? Udah. Bisa di force juga. Oke, warrior kita pindah ke sini ya, harusnya ya kita mengambil ini ya, gold ini penting nih, sini deh. Terus kita heal. Milisia juga kita pindah. Aduh, nggak bisa pindah, udah habis. Pericles join the court. Oke, okay, welcome. Enter. Oke, okay, Ratu Hatshepsut sudah abdicated ya. Jadi ada ratu baru di Mesir, namanya Neferuri. Neferuri ini anaknya ya? Iya, anaknya kayaknya. Their opinion now is upset. Very close. Oke. Visiting Neferuri. Neferuri tadi datang ke kita ya. Kita coba bisa membefriend atau become suspicious. Opinionnya 50, perang jelas ini. To refuse to attend. Oke, berteman aja. Saya true befriend. Kita unitnya kita di utara ya, Egyptnya di selatan nih soalnya. Scout idol sini, sini ke sini. Oke, ada worker juga idol, worker juga bikin camp. Katris dulu. Camp. Katris. Terus bikin camp. Oke, selesai order kita habis. Oke, jadi saya mau lihatkan ini tech tree. Jadi tech tree sendiri ini jauh banget ya, banyak, cukup banyak. Jadi kayak civilization juga banyak banget. Tapi memang tech tree ini diutamakan di ancient era ya. Jadi mentok ini kayak cohort, swordsman itu mentok, balista, mangonel seperti itu. Di atasnya itu udah ini economic reform untuk nambah victory point. Gimana tadi seperti saya bilang pas awal, jadi yang menang ini yang victory pointnya paling cepet. Yang nyampe 58 poin itu dia akan menang. Jadi tapi kalau semakin kita dekat 58 atau ada AI yang semakin mau menang, itu akan dimusuhi sama AI yang lain. Nanti bisa total war, perang-perang. Terus ini juga ada ambitionnya tadi. Ya, kita bisa lihat di sini skor-skornya sama ambisi kita. Kita tadi butuh ambisi kita adalah mendiscover 6 teknologi, kita baru discover 3. Bentar lagi discover yang keempat. Terus ini ada succession juga, primogenitur dan lain-lain. Ini hukum succession kita, hukum menurunkan tahta kita, penurunan tahta. Dan ada kayak relationship-nya ya, family tree. Kemudian ada law juga, kita bisa
apa ya, menjadikan hukum-hukum di dalam negara kita bisa di-customize. Kemudian ini ada timeline-nya. Ini ada list dari kota-kota yang kita miliki. Ada satu gubernur. Yang lain nggak bisa karena butuh garrison, stronghold, atau citadel. Kemudian bisa diandu-andu juga. Jadi ini gamenya seperti Civilization, memfokuskan di ancient era tapi lebih mikro intensif ya. Jadi teman-teman yang suka strategi, suka juggling antara resources, suka berpikir agak berat ya, strategi dengan berpikir yang agak berat, ini kalian pasti suka dengan game ini. Oke, karena sudah waktunya habis, inilah satu jam pertama di Old World. Silahkan teman-teman jangan lupa komen di channel saya bagaimana pendapat teman-teman mengenai game ini. Kemudian jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan game-game yang lain. Saya juga naruh deskripsi untuk game-game yang seru-seru di program Yuk Coba, di linknya ada di deskripsi. Oke, sekian dulu dari saya. Bye-bye.